niat wang jelek dan petiti. Seton dan ketemu ngajak ku renangan di candi. Sing alat yang nyambatan yang muwani balar gati. Ngaluwa macu di mamunya lampa yang sesai. Jani serasa melenan gati. Kehadiran iloh ngai beli sekan mengerti. Makuranan seng sebatas ngalehian petiti. Nyiksek bulu yang nyesel belok gati nak muani. Maksiat bidan hidup yang penuh maksiat jadi biar sekar tobat. Yen bidan memuak solat yang buka kalam jadi yang lakar belajar raga. Nasib pop maju konsel. Ada request bang gitu. Cinderella. Cinderella. Melinggih dumun beli. Matur suk sama ping banget. Deboy Pande. Tepuk tangan dong. Om Swastiastu beli deh. Om Swastiastu ayo. Kita sapa dulu pamirsa Bali TV nya dimanapun berada. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pamirsa. Iya sama Ton dimanapun berada. Wah senang sekali. Ini penyanyi kita sudah membuka acara kita hari ini ya. Pamirsa Bali TV ring sama terartis Bali. Bincang bareng artis ya sama terartis Bali.
Kasarangin Titiang Ayu Susanti Putrani Dia, kasarangin Minya Apun Ganapati Usada Bali Solusi Keluarga Sehat. Nah, pamirsa Bali TV nenten lali, Titiang mewakili segenap kerabat kerja Bali TV mengucapkan rahajeng galungan pun dikenal ler Kuningan. Galungan yang sudah berlalu, Kuningan yang mau kita jelang sekali lagi ya beliau. Yeah. Di minggu berikutnya Niki, yeah, di hari Sabtu. Selamat kembali sibuk, selamat kembali menyambut kebenangan Dharma melawan Adharma. Matur suksema pamirsa, sampun satya iriki, sampun dang lali. Satu jam ke depan di segmen ketiga dan keempat nanti, Titi yang akan mengundang pamirsa Bali TV dimanapun berada. Ayo dong untuk bergabung di line telepon interaktif, untuk berbincang dengan artis atau bintang tamu kita hari ini. Nah, Bli, apa kabar Punavigatre? Ayo, matur suksema. Terima kasih loh Bli, sudah main ke Bali TV. Ayo. Bagaimana perasaannya hari ini main ke Bali TV, Bli? Perasaan sangat luar biasa. Asik. Disambut dengan baik sama teman-teman semua di sini. Aha. Tidak pernah meninggalkan pasangan saking sing bani apa sing bani ilang pasangannya. Iya. Tumbennya milu. Oke, Bli De Pande tadi menyanyikan lagu yang berjudul Mare Ingat. Mare Ingat. Yeah. Sebelum ke lagu nih kesibukannya mungkin apa Bli? Dia kebetulan freelance. Mm-hmm. Sopir. Oke, okay. Yeah, selain itu manggung masih? Ya, sambil menghibur gitulah. Asik, yeah. Ternyata aktivitasnya banyak ya. Bagaimana cara Bli mengatur kesibukan sehari-hari dengan hobi Bli sebagai penyanyi sangat ada manggung seperti ini ke Bli? Yang tetap, tiba-tiba dari sopir libur, Kenten? Dan yang tetap fokuskan dulu ke driver, aha, nanti kalau masalah manggung mungkin bisa. Pokoknya kalau bisa ya, diambil. Bisa ngatur tuh. Pokoknya diatur-atur. Iya, luar biasa. Support keluarga seperti napi Bli untuk karir? Sangat luar biasa, terutama istri yang. Asik. Dan percaya kok luar biasa, iya. Mai milu walaupun lagi lembang pamirsa. Yang tiang bisa cuma tidur. Kau canda, oke. Nah, kita ke lagu sedikit sebelum break iklan Niki Bli De Boy Pandi. Lagu tadi Nike menceritakan tentang napi dan siapa yang menciptakan lagu Nike? Lagu Nike diciptakan oleh sahabat Titiang, uh-huh, Bli Juru Mangku Arim Ganawangsa. Swastiastu Bli Mangku Demogi hari Mangku ini nonton. Yeah, Demogi beliau nonton. Uh-huh. Beliau yang menciptakan lagu Niki yang berjudul Mare Ingat. Mare Ingat, yeah, ya. Kok bisa sih Bli dari penyanyi terinspirasi dari mana? Tiang suka nyanyinya memang dari kecil. Kecil. Ya. Uh-huh. Cuman mental masih belum ada dan harus dibawa kemana. Masa mental belum ada? Tinggal lah wakne merajah. Ada hubungan. Hedeng non gini lah beliang. Suka nyanyi dari kecil, dari tapi kecil. Belum berani mencoba. Ya, mencobanya sampai terjun menjadi seorang penyanyi pop Bali itu di tahun berapa? Tahun 2020. Berapa? Pas 2020. Pandemi. Oh, pandemi, kemarin ya, baru. Ya, ya, 4 betul, tahun betul, yang lalu ya, kurang lebih ya. Ya. Oke, okay. Pada saat pandemi memutuskan untuk jadi penyanyi, panggung kan sepi Bli waktu Nike. Awalnya tiang sebagai pakai hobinya dulu, uh-huh, pakai hobi, besok itu kita kenal teman-teman lebih banyak, uh-huh, banyak relasi. Ah, lu ngasan di sisi daripada raga sumpah, suwun megai. Asik, ya, menghibur diri juga menghibur ya Bli. Menghibur diri, ya. Uh-huh. Itu tiang lanjutkan, kebetulan tiang di sana juga baru kenal sama pencipta lagu Bli Komang Arim Ganawangsa. Iya. Yeah. Tiang sering main sharing ke sana sama teman-teman yang lain juga. Uh-huh. Gerudak-gerudok gitulah, uh-huh, jadi pengen mencoba dan mencoba. Akhirnya keterusan sampai iya, sekarang. Betul. Oke, pamirsa Bali TV jangan kemana-mana. De Boy Pande Bli Bagus kita tidak hanya sendiri hari ini di Samater Artis Bali Special. Titi yang akan hadirkan satu bintang tamu kembali yang sangat cantik, sangat memukau, nge? Dengan atraksi panggung sangat luar biasa, makin cokor ide sampun munggah nih ke durin kamera Titi yang ada siapa? Nanti di segmen yang kedua tetap di sini di Samater Artis Bali bincang bareng artis ya. Sama terartis Bali. Ini pemirsa Bali TV Kantor Ring
Samatra Artis Bali, bincang bareng artis ya Samatra Artis Bali. Masih suasana-suasana atau aroma Rainan Jagad Galungan pemirsa Bali TV. Mungkin banyak yang sedang melaksanakan piodalan dan lain sebagainya hari ini untuk menemani pemirsa Bali TV dimanapun berada sedang berkumpul bersama keluarga tercinta. Kami hadir kembali Ring Samatra Artis Bali, ngiring sarang-sarang ajegang sedilan budaya Bali. Nah seperti janji kita tadi, hari ini bintang tamu kita bukan hanya Bli The Boy Pandey saja ya. Kita akan menghadirkan satu bintang tamu yang selalu penampilannya spektakuler. Pas ya, penampilannya selalu seksi ya. Dapat memukau banyak sekali penonton. Langsung kita panggil, inilah dia. Satu, dua, tiga, Gedio! Swastiastu. Swastiastu. Silakan duduk dulu, Mbak Ge. Iya, swastiastu. Mbak Ge, kayonnya di atas, kayonnya di bawah, durus. Selamat hari raya. Tapi atas dulu, bawah. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Duduk, Mbak Ge, duduk, ya. Duduk. Oke, Mbak, biar Sembali TV selalu rame kalau kehadiran seorang Ge dia Ring Samatra Artis Bali pun api gatra, Mbak Ge. Astungkare, sehat selalu, lancar jaya. Asik. Astungkare. Astungkare. Cara mere apa kita lancar jaya ke? Dulu mendakonat lah. Banyak mas Subo, adi beli deh boy pande malona ngorena ben. Yang Subo bang bok gek dia malona bagedeng bisa ngatrek nyanahan ujin. Mbak Gek selamat hari raya juga ya Mbak Gek. Salam iya, keluarga sama-sama. Sehat selalu, penuh berkah. Melipa. Rahayu pang rahayu, 2000. Ya, rahayu lebihan ke pang siu kenten. Mbak Gek apa kesibukannya nih mangkin Mbak Gek? Senang sekali bisa main kesini suksema. Kesibukannya menjelang hari raya pasti sibuk. Ibu ya sebagai wanita orang Bali, ya sebagai ibu rumah tangga sing tandepok galeng ya, sebagai seorang istri yang baik ya mejejaitan terus juga apa nyiapin banten terus samping itu juga konser-konser iya nah tuh hari raya tuh oh banyak hibur nak menggalungan, kuda biwa boleh pokoknya lo kali. Biwa boleh terus 3000 sih. Lo kali biwa boleh. Ada cini-cini yang mana? Ada curhat biu di Samatra Artis Bali. Pamirsa Bali TV, bagaimana caranya seorang Gedia mengatur waktu antara kesibukan Rainan tetapi konser tetap menjalan manggung, tetap aktif tak lihat media sosial, tidak pernah sepi ya. Gimana cara Moge mengatur sibuknya Rainan, waktu untuk keluarga, waktu untuk menghibur para penggemar di panggung, kengken Moge? Iya, kan kalau... Kang Wang, saya tidur-tidur kan? Iya, kalau manggung kan malam, jadi kalau sibukan papa, rumah tangga tuh menjelang galungan pagi diambil. Kalau enggak bisa ngambil, beli. Kan udah kewah-kewah pamirsa. Yang penting tulus ikhlas, nyangaeng yang beli enten ge yang penting payu megalungan. Moge berbincang tentang karya Moge di Belantika Musik Pop Bali sangat banyak sekali ya. Moge ada rencana apa untuk karya-karya Moge ke depan terutama Moge seorang penyanyi Pop Bali ini? Rencana ada ngeluarin satu single solo ciptaan suami kok. Saya sendiri. Asik. Di mana suaminya? Semoga nonton hari ini ya. Yang pakai baju Popeye. single Indonesia. Iya. Terus ada juga project duet sama 3G. Sama yang artis fenomenal lah dirahasiakan dulu secret. Ya, pokoknya kalau kita sudah dapat bocoran daripada Moge dia, kita tunggu kehadirannya lagi di Samatra Artis Bali bersama artis secret tersebut ada siapa? Nanti kita saksikan bersama-sama ya. Orang uling jani sing seru nanti keluarnya ya. Biar boom seperti itu ya. Benar. Nah, untuk beli The Boy Pandey kembali ya, kita ke pendatang atau bintang tamu kita satu lagi Nyanan Ge dia kan ajak memunyi Nyanan sing kedang menggendeng Nyanan. Beli The Boy Pandey. Untuk karya-karya di Belantika Musik Pop Bali sampai saat sekarang ini dari 2020 terjun ke dunia musik Pop Bali. Yeah. Sudah ada berapa lagu, Bli? Sampai saat itu sekarang ini. Itu kurang lebih ada 13 lagu. Wih, banyak ya? Iya, 13 lagu. 13 lagu semua diciptakan oleh orang atau ada ciptaan sendiri, Bli? Ciptaan Tiang 10. Weh! Ciptaan ini pencipta 10. Lagu apa penyanyi nih? Oke, 10 ciptaan sendiri, 3 ciptaan orang. Bisa ciptain lagu itu memang naluri dari kecil juga seperti bukan, bisa nyanyi? Bukan, Tiang menciptakan lagu ini ke berawal bisa mendengar nada gitar.
Beli memang gitar. Bisa main gitar? Bisa. Cuma dari 2020? Yeah, oke. Okay. 2020. Sejak jadi penyanyi langsung bisa main gitar? Iya, yeah, langsung bisa main gitar. Sakti main gitar. Nggak dibalik kesuksesan seorang laki-laki, ada seorang wanita betul, yang baik. 100. Yang 100 makanya bapak. Kalau mau lebih sukses, tambah lagi wanitanya. Yeay! Kadang-kadang keluar nengken, Pak. Itu kunci seorang sukses laki-laki ada pada perempuan no. Tuh resep kok kayak dia yang resep gitu, yang resep yang do bani kan sandal dodo nyenan kurang saya gitu. lanjut yeah, yeah. 13 lagu, 3 ciptaan orang, 10 ciptaan sendiri, yeah. Berawal dari mana bisa ciptain lagu Beli Dip? Berawal dari denger nada gitar. Aha. Asane ado main asan cocok masuk nenen nada. Intinya bakat ya di dari telinga itu. Uh-huh. Terus kata-kata tuh dapat dari mana? Kan tidak segampang itu ya. Menciptakan sampai jadi 10 buah lagu dong. Kengken banget jelas kata-kata bakat. Cuman kadang-kadang ada dari pribadi, mungkin kita lihat teman, tetangga, orang. Ya teman dapat juga inspirasinya. Enakan mana jadi penyanyi daripada pencipta lagu Bli? Yen bo hobi cen dong. Enakan jadi penyanyi. Cen pesen gede. Satu jam aja udah dapet. Asik. kata teman saya, kamu nyanyi satu jam gaji saya sebulan. Asik. Semoga terus berkarya penyanyi-penyanyi pop Bali kita berkiprah melestarikan seni budaya Indonesia, terutama Bali sendiri ya. Pemirsa Bali TV, seperti janji kita tadi, Gedia akan menyanyikan satu buah lagu di segmen kita yang kedua. Sebelum nanti di segmen yang ketiga, kami akan mengundang pemirsa Bali TV ring di Jeje pada Begena untuk ayo dong angkat telepon kita akan angkat penelpon, bisa berbincang dengan bintang tamu kita, ada Mbok Gedia, ada Bli De Boy Pandi hari ini, dan tentunya lagu yang dibawakan oleh Moge dia judulnya Napi. Ini recycle ya. Mm-hmm. Kemarin sempat dipopulerkan sama Bli Ray Penny, tetangga saya. Oke, Bli Ray Penny marai bi tinggal Bli Ray Penny ge. Jaja ada Bli Ray Penny, nge? Ya. Judul bukti yang aji kecupan. Bukti yang aji kecupan. Moge sebelum menyanyi nanti Moge performance ini. Boge menyanyikan lagu orang juga keren, menyanyikan lagu sendiri apalagi enakan mana? Menyanyikan lagu orang yang sebelumnya sudah dikenal oleh penggemar atau menyanyikan lagu Boge yang tiba-tiba itu adalah lagu baru yang harus Boge publish ke? Sebenarnya enakan nyanyi lagu sendiri ya, okay. Cuman karena kemarin itu mumpung ada izin, kayaknya bagus juga lagu ini dicoba. Kita kan mencoba peruntungan dia. Aha. Ya kayak kemarin saya recycle dan Ubuyan ya Stengkare banyak tayangannya gitu. Asik juga lagunya. Beli Rai ini sebenarnya udah lama tuh, kena lagu-lagu Bali yang lama tuh justru bagus lagi. Bangkit ya. Iya. Justru sekarang lagi naik lagu-lagu yang lama gitu. Aha. Tapi lagu-lagu lama memang isinya menyentuh hati semua ya, Bang. Ya, dibawakan dengan model atau versi yang kekinian dari artis pop Bali kita sendiri, mudah-mudahan bisa menambah warna baru di belantika musik pop Bali Drui. Pemirsa Bali TV, tanpa menunggu berlama-lama, performan seorang Ge Diah Triji dengan judulnya Bukti Yang Aji Pipis. Salah. Pipis. Bukti Yang Aji Kecupan, Mbok Ge. Pipis. Aji Kecupan, ya benar. Terus. Oh, langsung ya? Oh, nijin ya. Terus. Selamat malam, pemirsa Bali TV. Ini sudah ada di channelnya Ray Penny. Tresna ada di ni mentik di hati, nada hati membunga-bunga. Beri nerima tresna tiang aneh sejati, oh nanging maredim munyi. Kacukja Bali, pipin tiangi, apang mebukti tresnane.
wanta tresne Ani sujati oh saking mana he suci bukti yang kacup jabali pipen tiange apang mebukti resnane dasar hati kecep jeboli pipen tiange apa mebukti tresnane antop pindah ke Cina tresnane metu oh uli di dasar hati Ini pemirsa Bali TV Kanton Ring Samater Artis Bali bincang bareng artis ya Samater Artis Bali. Boleh minta tepuk tangan dong teman-teman yang di studio. Pokoknya diapin suasana galungan menjelang kuningan nak sibuk studio titik yang tetap rame kalau Samater Artis Bali. Nggih, ya, matur sesama rezekinya lancar. Asik. Umurnya panjang kayak patek warna kan terus kasih semangat. Pokoknya penyanyi. Cinta lagu pop Bali ya. Nah, pemirsa, di segmen yang ketiga seperti janji Titi yang tadi, silahkan angkat penelpon yang ingin berbincang dengan bintang tamu kita. Ada Bli Depoy Pande ataupun Mbok Ge Diah Triji hari ini 0361-894-8400 atau 0361-894-8401. Tadi di segmen yang kedua, menutup segmen yang kedua, Mbok Ge Diah Triji sudah menyanyikan lagu Bukti Yang Aji Kecupan yang sebelumnya dipopulerkan oleh Bli Ray Penny. Ini aransemen dari siapa, Mbok Ge? Nah, kalau aransemennya artis pendatang baru yang baru menek trune ini. Oh, berarti ya Nova muda. Nova Kenceng ya. Yang apa selain dia musisi, dia juga seorang arranger. Kemarin sempat kan jadi bintang tamu di sini. Benar, tapi memang dari obrolan adik Nova kita memang kelihatan potensi untuk bisa mengarah ke sananya tinggi sekali ya, berbakat sekali padahal masih kecil kan, masih muda. Masih kelas 2 SMA. Keren sekali. Kelas 2 SMA sudah menemukan penghasilan. Nah, ini untuk project duet silahkan. Siapa yang mau jawab ini? Bli Depoy Pande atau Mbok Ge Diah Triji? Mbok Ge angkat nafas, turunkan, angkat nafas, jangan diturunkan lagi. Kalau saya sempat duetnya sama Jegek Bulan, Jangir Koplo judulnya itu. Duetnya udah 2 tahun ya? Pas sudah lumayan lama ya? Setahun. Oke. Semoga ke depan masih ada proyek kita ya, bisa ada proyek lagi. Astungkare. Oke, untuk duet sendiri selain sama Triji untuk trionya ya, sempat juga sama Jegek Bulan. Selain itu sempat nyanyi bareng siapa lagi, Mbok Ge? Kalau nyanyi bareng, sama artis nasional banyak. Kalau nyanyi bareng, kalau duet bareng, apa untuk single gitu, sama banyak band juga, band-band anak muda tuh ada Aris Pateng gitu. Terus siapa lagi ya? Siapa sekalian nge? Ada rencana ke depan buat seperti yang itu lagi gak boleh, Moge? Saya, duetnya sama suami aja. Asik, saya perlu joh-joh nge. Saya sama suami ada loh, judulnya Rasa Yang. Itu single pernikahan kita. Asik, karena
pernikahan akhirnya keluarlah single itu? Dia kan seorang musisi juga, ya, terus artinya pencipta lagu, banyak lagu-lagu jadi anak band dulu. Kalau dulu dia pangrok, sekarang udah balik ke koplo. Ketemu Ija, ketemu Dini. Ketemu Dini. Jatuh cinta sama koplo-koplo. Oke, selanjutnya ke Beli Deboy Pandi. Ya, langsung dijawab pertanyaan kita, yes. Tiang ada duet dulu sama Moeka Swastika. Mm-hmm. Moeka Swastika dan judul lagunya? Judul lagunya Dot Nyumunin. Udah lama Ika Beli? Udah 2 tahunan. Oh lama ya. Udah 2 tahunan. Sama Mang Cabe juga yang ada. Iya, Mang Cabe sempat Mang hadir Cabe, juga ya, di Samatra Mang Cabe, ya. Dan kita juga ada trio. Sama trio macan? Trio apa Triji? Mang Cabe. Mang Cabe. Made bawang. Dan Tian juga ada karena trio. Karena dari cabe ya kayaknya ya. Iya, dari Banjar Cabe. Dan Dharma Sabo ya. Betul-betul. Tian juga ada trio sama apal? Beli Bayu. Apal gene maros di Samatra. Sama Beli Bayu Takur, Rawica, ya. Dan Tiang. Wow, ada rencana ke depan gak untuk buat hal yang sama dengan teman-teman Ike? Mungkin belum ada. Sekarang masih jalan sendiri-sendiri masih jalan ya? Sendiri, susah ya. Ngatur waktu kayak iya. Iya, betul-betul. Asik. Mudah-mudahan nanti ke depan tetap bisa melestarikan seni dan budaya Bali apapun caranya. Mau jalan bareng ataupun mau sendiri-sendiri ya. Beli, balik lagi ke karya-karyanya seorang Beli Deboy Pandi. Dari seluruh lagu yang Beli punya, apakah semuanya segmennya itu gembira atau ada yang slow atau seperti apa? Di situ ada campur mungkin, ada yang slow, ada yang koplo, ada yang ngebit. Oh, serius. Doh nak bos tegar doh. Nah di antara lagu-lagu Beli Deboy Pandi yang paling Beli Deboy Pandi senang untuk menyanyikan gendernya yang seperti apa sih? Apakah sebenernya seperti gayanya Mbok Ge dia atau lebih senengan lagu yang melo karena menyentuh hati atau seperti apa? Yang sebenarnya sukanya yang ngebeat. Ya, yang ngebeat. Ngebeat sih. Ngebeat jangan lagi nih tangannya. Satu. Tapi sekarang ya lagu Bali itu ya, justru naiknya lagu-lagu yang slow. Yang slow. Ya yang slow, tapi karena itu dibantu sama yang apa kayak DJ gitu, remix. Ya, remix mungkin. Karena lagu slow tuh justru bagus di remix gitu. Ya. Oh, di seperti ditambahkan unsur-unsur koplo gitu ya, ya pakai. Ya, dirubah musiknya ke remix gitu. Oke, emang makin kesini motivasi atau inovasi semeton-semeton Bali kita untuk membuat lagu Bali itu lebih banyak diminati makin tinggi sekali ya, Pak ya. Kalau mungkin dulu mendengarkan lagu Bali tidak terlalu banyak, tetapi makin kesini makin banyak yang cinta sekali sama lagu Bali. Buktinya banyak pendatang-pendatang baru kita yang hadir. Oke, akan penelpon dulu Om Swastiastu sebelum putus. Om Swastiastu, Rahajang Wangi. Om Swastiastu, Rahajang Wangi. Bincang bareng artis, ya sama atur artis Bali. Swastiastu. Inggih, Rahajang beli siran iki? Tiang, RWSKN ini mau bidangan sekuatir dokter. Inge, matur suksesa sama Beli, sampun hadir dan menjadi penelpon pertama langsung dengan bintang tamu kami. RWSKN nih? Iya, betul. Aduh, sekuatai ini. Bang Dok boleh Niki menyapa artis jeng yang bagus, maka kalih Niki. Bintang mau get ya, Triji, Kesarangin, Jidede. Gue pandai. Iya, matur suksesa semua Beli sampunnya rengin. Saya sering ketemu tiap pagi di pasar sama dia. Okay. Dia pakai bawa sepeda apa listrik itu. Duduk. Oke, Niki selain moge dia artis Bali, tetap ngemargian sebagai ibu rumah tangga. Dia seksi hidup loh. Sumbangan menurut yang Beli Canang, Li Rois bertepuk. Petang dari panggung lemahnya Beli Canang kepekan. Lionan maskernya pasti ngadonan awang artis. Man, yang tinggal bertiga aja rumah saya siapa bantenin kalau enggak saya tuh dikasih rumah sama mertua masa di Jawa di Jawa. Ini Niki maka kali artis jegeng bagus Niki
sana baik hati, murah senyum, lahan kocap, rajin menabung. Gitu. Yes. Paling lah tabung. Sekarang, Li. Boleh laku. Apa yang mau disampaikan untuk karya-karya Mbok G ataupun Beli Deboy Pandi, Beli? Terus. Ini tiang jagi mentaket, Diki, kesarangin Beli Deboy Pandi, kesarangin Mbok G di Atriji. Dalam pengharapan Siki Tembang, Nika, mulai untuk menjiwai si lagu, take vokal, nyari arranger, tuntas dengan video klip membutuhkan waktu beberapa hari. Mm-hmm. Dan kendala sana sering ditemukan pada bagian apinya. Nak nanya membutuhkan biayanya. Coba nekanya pertanyaan ketiga. Membutuhkan kira-kira biaya, pipes kuda gitu. Oke. Di Kemantan beli ada lagi? Yeah, kamu di Kemantan macam ring beli debuy pandai ke sare moge. Tetap semangat Niki berjuang ngajagan seni budaya Bali ne melarapan Temang Bali. Matur suksema. Suksema tergalah tiang mendarat. Om Santi, 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 Om. Matur suksema Sukawati, sampun nyarengin. Kita masih menunggu penelpon yang lainnya pemirsa Bali TV terus 0361894 8400 atau 0361894 8401. Kadang nak takonnya busan kengken carane. Oko ke orang semedi. Kalau inspirasi. Siapa yang mau jawab dulu, Beli apa Mbok? Lah, untuk prosesnya. Ya benar. Kalau saya sih singkat aja. Apa dikasih bahan. Sekarang pelajari mungkin 2 hari harus apal. Suami saya yang suka genjot gitu loh. Kalau salah dia bisa berantem bedek dong gitu. Tapi dia selalu support gitu. Support. Gitu. Genjotnya dijam oke? Maksudnya genjot gitu. Ini kasih dorongan maksudnya semangat genjotnya, gitu ya. Maksudnya genjotnya duduk. Sistemnya suami saya duduk gitu. Duduk di meja dan langsung play, kita kan bicarakan ini. Bahan ini pengapal 2 hari gitu. Ya. Gitu Pak Miarsen. Nah, terus langsung kalau mau langsung bawa ke arranger. Arranger dikasih waktu. Coba ya seminggu jadi enggak gitu. Okay. Jadi seminggu jadi. Terus klipnya seminggu juga kayak gitu. Aha. Terus biayanya suami ya. Saya. Bahkan mesti menjawab nih ke Beli Deboy Pandi. Silakan ditambahkan. Kalau untuk tiang sendiri bahan kan tiang yang kadang-kadang yang cipta sendiri dan yang langsung bawa ke arranger paling lagi seminggu habis nikel selesainya lagi seminggu dia 3 mingguan lah. Ya, sekitar 3 mingguan. Sebulan nak klop lah ya. Ya, sebulan klop. Dan tiangkan sendiri tidak munafik. Biaya juga kadang. Yang biaya ngandat dek, makeluarnya bedek. Oh, oke. Duh. Pokoknya semua bisa lancar asal sudah siap pandane, kayak tanpa biasa. Selain, karena dia kan artinya enggak ngajak sponsor ada, karena dia produksi sendiri ya, selain juga biaya sendiri. Ya, pokoknya harus matang semua ya. Kalau mau ge ya sengkare sponsor mungkin ada. Terus kalau ada yang mau sponsorin oke, okay. Kalau enggak ya suami saya. Tapi mau ge patuh ya tiang. Patuhin ada nak membiayai patuh. Main berjalan jadi ngidang entar ge. Pemirsa Bali TV, kita masih punya penampilan daripada Beli Deboy Pandi. Lagu berikutnya kita punya apa, Beli? Rayuan Gombal. Rayuan Gombal kita saksikan bersama-sama tetap di Samater Artis Bali. Penampilan nanti untuk segmen yang keempat kita akan kembali untuk pemirsa Beli Deboy Pandi. Silahkan Rayuan Gombal. Hai, Om Swastiastu, semoton sami pencinta lagu pop Bali. Rayuan Gombal, salah satu single dari karya sendiri. Aduh tumben beli napa na elu, putih jekek kedas buka hati, kenyam ni manis. Jepan makan begini oleh kejadian hati. Yeni nadi berjalan mengekor, kainang bayon beline ngetot. Sarat kenahi tetap melahan, hati terangkut di tangan. Rayuan Gombal jurus andalan, jadi kepesuan. Yeah.
banyak yang beli aku sakit hati kebanyakan. Jangan buang gombal aku tadi orang nipang tengi dan alahan. Nadi pusing punya yang beli bisa kehal yang guna-guna. Kuturus andalan apa nadi nawan lemak petang beli cuma mengacep. Yang dikati menjalan mengekor nang bayon beli neketor syarat kena ikut mengelakkan artikel anggot kenangan. Rayuan gombal jurus andalan jadi kepesuan beli. Nadi jadi hanya yang beli apa tadi hati kebayang. Rayuan gombal jadi orang nipang tengi dan ngelahan. Nadi pusing banyak yang beli bisa kelal yang guna-guna. Kukurus andalan apa nadi nawan lemak petang beli cuma mengacepan. Nadi jadi banyak yang beli jadi orang nipang tengi dan ngelahan. Nadi pusing banyak yang beli bisa kelal yang guna-guna. Kujurus andalan apa nadi nawan lemak petang beli cuma mengacepan. Nanggi matur suk semua. Segmen Sanek Kaping Untat di segmen yang terakhir hari ini di Samater Artis Bali, bincang bareng artis ya Samater Artis Bali, masih bersama kedua bintang tamu kita, ada Blide Boy Pande, ada Mbok Gedia Triji ya. Tadi juga kita sudah dihibur oleh penampilan Blide Boy Pande dengan lagunya yang berjudul adalah napi tadi Bli, Rayuan Gombal ya. Itu lagu sendiri Bli, diciptakan sendiri? Yeah, itu lagu yang sendiri. Kalau itu terinspirasi dari kebanyakan anak laki seperti itu. Ya. Buaya di darat atau di laut, Liv? Gimana suaranya buaya tahu? Ikan. Ayam. Oh, baru jadi nawang suara buaya. Nah, bagaimanakah seorang Mok Gedia Triji dan juga Bli De Boy Pande yang sudah mungkin merasakan belantika musik pop Bali terlebih dahulu daripada mungkin teman-teman kita pendatang baru yang baru bermunculan di belantika musik pop Bali. Mbok Ge, bagaimana kiprah teman-teman kita yang memang bermunculan di belantika musik pop Bali sekarang ini? Kan banyak nih pendatang baru ya Mbok Ge-nya. Gimana Mbok Ge melihatnya teman-teman kita makin iki? Ya, kalau untuk apa sebenarnya kalau semuanya mau nyanyi lagu Bali, pendatang-pendatang baru itu banyak memang sekarang bertaburan dengan koplo-koplonya. Bener, gitu ya. Dengan berbagai genre ya. Cuman ya harapannya tetap ya diperhatikan itu kualitas vokal, biar terus dari bahasa biar enggak kembali lagi lagu Bali itu dibilang kampungan gitu kan. Kayak sekarang kan ada lihat band-band yang sudah kayak Kiss itu kan keren bahasanya. Orang tuh peminatnya mulai dari menengah ke atas jadinya semua kan gitu. Usia iya, ya. Semua usia. Terus juga dari bahasa tuh kadang kan ada juga yang mengarah-mengarah ke ya, hal-hal yang tidak baik ya. Tidak baik gitu. Itu juga bikin kualitas lagu Bali itu
down kan gitu. Oke, okay. Kalau beli The Boy Pandai sendiri? Kalau menurut Tian juga sih pendatang baru ya bilang begini. Yeah, Tian untung sing jaruh kah? Sing bisa nggak lagu gitu? Amat lagunya jangan ke. Untuk sekarang Tian lihat pendatang baru dan Tian juga baru Niki, banyak sekarang genre-genre musik yang ada di Bali lah bilang kayak gitu nih. Salah satu Nike buat yang untuk memajukan lagu pop Bali juga Nike. Yang juga apresiasinya sangat luar biasa untuk. Iya, biar lagu Bali itu jadi tuan rumah ya, betul. Di Bali. Tuan rumah ya, tetap kan. Untuk musisi Bali ya, makanya. Iya, kemarin ya sempat ya dulu sempat sih agak sedih juga agak karena apa setiap manggung tuh requestnya lagu luar Bali gitu kan. Sekarang tuh sudah malah itu sudah pelan-pelan udah dikubur sekarang sama lagu-lagu Bali ya, lagu ya, Bali sekarang, Bali sekarang kan, nih keren-keren yang lagu-lagu yang lama dibikin musiknya remix ya. Dibikin gini, nah itu yang bikin lagu Bali itu tambah hidup diminati kembali, ya. Gitu iya, lebih dipilih sekarang ya. Nah, berbincang tentang panggung dan konser sendiri di dunia panggung, Moge Niki paling jauh pernah manggung kemana Moge? Moge ke, kalau keluar kotanya ya, kalau sama Triji di Jakarta, di Kemang pernah, di Bandung juga sama Triji, di Waingapu sama Triji, dan kalau Tiang Solo tuh sendiri sering ke Sulawesi, karena kerama Bali di Sulawesi itu banyak. Iya. Sulawesi sudah ke 5 kali. Wow. Terakhir berangkatnya bulan apa ya? Sulawesi, baru, halo. Baru kapan ya berangkat ya kemarin tuh? Maribi jangan-jangan. 6 bulan yang lalu. Aha, 6 bulan. Berarti pasti sama Sulawesi ya, seorang Moge dia ya senang sekali bisa keliling kota ya Moge ya. Sulawesi itu kan enggak tidak ke di daerah kemarin saya ke Paloponya. Oh itu terbangnya dari Bali ke Makassar, Makassarnya itu yang nyari kompleks orang Bali itu jauh lagi 15 jam. 15 jam. Iya, seharian kita di untungnya bisnya itu ada sleeper busnya gitu iya. Kan. Oke. Okay. Berarti banyak hal yang pernah dirasakan untuk menghibur para penggemar lagu pop ya, Bali. Iya, sebenarnya Sulawesi itu suka banget sama lagu, malahan dia tuh fanatik sama lagu-lagu Bali. Wow, keren sekali. Nih Moge kalau ngobrolin tentang ke Sulawesi, manggung ke Jakarta dan tempat-tempat lainnya, itu kalau ke Sulawesi okelah, mereka fanatik sekali untuk lagu-lagu Bali. Kalau sampai ke Jakarta Moge bangung bareng Triji itu sampai enggak lagu Bali? Enggak. Lagu nasional. Nasional. Oke. Okay. Kalau di NTT juga pernah, di Bima. Kalau di Sueta itu di Komplek Bali, oh, di Lombok. Wow, apresiasi untuk Semeton Sarang Sami bukan hanya penggemar lagu pop Bali berasal dari Bali, tetapi Semeton Titi yang di luar Bali pun tetap mencintai Bali sendiri melalui karya-karya anak negeri kita sendiri, nak Bali ya. Untuk beli The Boy Pandai, manggungnya paling jauh kemana beli? Di Australia, tapi ngipi. Kada nak sekat. Anyol. Aja lo, di Australia tapi ngipi. Serius, paling jauh kemana beli? Tantan ada jauh-jauh, yang cukup di Bali. Oke, okay, masih di Bali ya. Apa pengalaman pertama beli The Boy Pandai menghadapi penggemar di panggung? Selama pengalaman pertama yang ya? Sempat konser di acara Sang Pangan apa kadang ada nisap yang di lapangan Renon. Untungnya sepatu. Oh sih. Apa untungnya peset? Itu awal Tiang pertama kali nyanyi bersama senior-senior yang lagu-lagu lawas juga. Ada Blitter Widi, Mode Uli, Dari Kencana, Yong Sagita. Tiang yang paling baru sempat minder. Kian-kian pesuyo kelmunyi apa sehingga nanti itu sebenarnya. Ya setungkara karena saking pengen apa tampil namanya? Ya. Pengen tampilnya. Saya harus bisa dan astungkara berjalan lancar. Wow, ya, mudah-mudahan nanti kedepannya semakin banyak panggung-panggung kembali ya. Harapan kita nanti ke depan, ini dekat pilkada. Mudah-mudahan nanti gubernur siapapun yang terpilih. Pokoknya menjadi pemimpin yang sama terbaik. Musisi Bali. Benar ya, sekali ya. Dan tidak. Tetap bisa menginspirasi masyarakat menyuarakan
aspirasi masyarakat terutama para musisi juga. Pokoknya siapapun itu nanti ya. Nah, pemirsa Bali TV, tidak terasa waktu kita sudah menjelang satu jam. Penampilan terakhir akan dimeriahkan kembali oleh Gediah Triji. Matur suksesmu ping banget pemirsa Bali TV, sane sampun satya ring sama terartis Bali. Tidak lupa kami semua juga mengucapkan selamat Hari Raya Galungan, selamat menyambut Hari Raya Kuningan, rahayu 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 state ya. Titiang Ayu Susanti Putra Nindya mewakili segenap kerabat kerja Bali TV hari ini yang bertugas pamit undur diri bersama Minya Apun Ganapati. Tetap aja gang senilan budaya Bali ini, Om Santi, Santi, Santi Om. Gediah Triji. Silakan. Suksema sama tre artis Bali. Sampun ngundang Titiang, sarangin di Boy Pandi. Iki lagu sudah setahun yang lalu. Rikala sinar suryane subuh anca bedau, dini tiang pedidi ketimpalin ara api, dibibe danu buyan tiang menghayalang beli ada dini. Ketimpalin gitar bolong, tiang menghibur diri, mencoba melupakan kenangan tiang jak beli. Dia sun sulit merah siang, namun harus hadapi semua ini. Deboi nyanyi nak. Beli rikale.